السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Surah An-Nur ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu juga. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk dan negatif bagi kamu, bahkan ia baik dan positif bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka yang akan iaitu mereka akan beroleh hukuman dosa sepadan dengan kesalahan yang lakukan itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya, iaitu mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia akhirat. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, menaruh baik sangka pada diri sendiri dan berkata ini adalah tuduhan dusta. Terima kasih pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Speaker Dewan Negeri Negeri, yang amat berusaha timbalan setiausaha kerajaan pembangunan, kerajaan pembangunan, bagian pembangunan, pengurusan teknologi maklumat Kelantan, yang berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen, yang amat berusaha ketua-ketua jajahan, yang berusaha ketua-ketua jabatan, yang amat berusaha pengarah bahagian pengurusan teknologi maklumat, datuk-datuk, deputi terhormat, puan-puan yang hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izin yang membolehkan kita untuk sama-sama berada dalam majlis pelancaran radio dan TV RTV Kelantan pada hari ini. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan, Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Pembangunan Maklumat Sains dan Teknologi atas pelancaran ini, yang saya kira ianya satu kejayaan besar dalam merintis jalan untuk menerbitkan radio dan TV RTB Kerajaan Kelantan melalui ICT dan multimedia. Samping itu, kita juga sedang berada di awal bulan Rajab, dua Rajab. Bulan Rajab, arti bulan Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit bersama mulut dengan Allah SWT. Maklumat yang sampai kepada baginda adalah terus bersambung dengan Allah, dan di bumi pula bersambung dengan Jibril AS. Terlalu amat kemas dan cermat dalam penyampaian berita. Ucapan terima kasih saya rakamkan kerana memberikan peluang untuk menyampaikan ucapan dan amanah pada majlis pelancaran ini. Saya dimaklumkan bahawa portal RTV Kelantan sebenarnya telah beroperasi dan hari ini dilancarkan bagi memberikan pendedahan secara rasmi kepada seluruh warga kerja kerajaan Kelantan mengenai kewujudan unit pemberitaan melalui TV web menggunakan teknologi ini. Alhamdulillah, saya kira dengan kewujudan RTV Kerajaan Kelantan, khususnya bagi bahagian pengurusan teknologi maklumat, telah melangkah ke depan dalam membantu menjayakan misi penerangan dasar-dasar Kerajaan Kelantan melalui siaran radio dan TV internet. Ini dapat membantu mempercepatkan sebaran maklumat dengan lebih berkesan ke seluruh dunia. InsyaAllah, disebabkan kita telah menggunakan segala daya rekod saintis untuk an-nashwa tabligh di dinillah, untuk menyebar agama Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, perbincangan tentang konsep berita dalam Islam bukan perkara baru dalam kalangan pengkaji komunikasi. Islam sangat menitikberatkan penyampaian berita yang sah agar tidak berlaku sebarang masalah dan fitnah dalam masyarakat apabila maklumat yang tidak benar disebarluaskan. Ayat yang saya bacakan sekejap tadi menceritakan bagaimana Allah SWT menurunkan ayat dari langit membersihkan isteri Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada tuduhan keji dan jelek, iaitu berzina, di mana tuduhan itu telah tersebar di kalangan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Fitnah yang berlaku ke atas isteri Rasulullah SAW ini hampir menyebabkan berlaku yang pertelagahan sesama kaum muslimin yang saling tuduh-menuduh antara satu sama lain sebagai faedah fitnah ini. Aisyah radhiyallahu anha kemudiannya bersihkan oleh Allah, alhamdulillah, dengan penurunan ayat tersebut yang menafikan tuduhan fitnah tersebut, di samping Allah Subhanahu Wa Taala menegur sikap sebagian kaum muslimin yang terlalu cepat mempercayai berita fitnah yang dibawa oleh mereka yang berniat jahat. Kita agaknya boleh agak sendiri
bagaimana kesan psikologi yang menipu dan mengganggu aktiviti seorang rasul alaihissalam. Kisah fitnah dan atau disebut sebagai kisah al-ifki, innal ladzina ja'u bil ifki. Kisah al-ifki ini ke atas istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan etika pemberitaan dan kewartawanan dalam Islam. Di samping pemberita dan wartawan perlu berhati-hati menyebarkan berita. Demikian juga pendengar juga perlu berhati-hati dalam membuat penilaian berita yang melibatkan marwah dan nama baik orang lain. Justru Islam mengajar disiplin yang cukup ketat dalam menerima berita-berita baru khususnya yang melibatkan kepentingan agama. Dalam Islam misalnya terdapat satu ilmu yang disebut ilmu hadis atau disebut ilmu mustalahul hadis, yang dalamnya terkandung ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, istilah yang cukup kemas bagi menentukan, bagi menapis berita-berita sampai kepada kita hari ini. Ia merupakan satu kaedah penilaian rawi hadis yang telah dilakukan oleh para ulama rahmatullah alaihim ajma'in untuk mengenal pasti hadis manakah yang boleh diterima dan hadis manakah yang perlu ditolak. Dengan demikian, mereka yang mempelajari ilmu hadis ini akan bertemu dengan istilah-istilah seperti hadis sahih, hadis daif, hadis hasan, hadis hasan li ghairi, hadis maudhu' dan sebagainya. Lebih kurang 20 atau 18 istilah-istilah hadis, istilah-istilah hadis yang dikenakan pada hadis-hadis. Lahirlah pula kaedah ad-dirayah wa riwayah dalam nilai tahap kesahihan satu-satu hadis. Demikianlah juga pentingnya untuk menilai hadis melalui perawi tersebut turut dinyatakan oleh Imam Baiquni dalam satu syairnya semasa menghuraikan kitab Bulughul Maram. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul waribun ma rawa rawiyan faqat. Ini orang mengaji pondok, dia juga mengaji di universiti sekarang ini, tahu bagaimana nilai begitu kemas diberi oleh alim ulama kita rahmatullah alaihi jemaah terhadap hadis yang keluar daripada Rasulullah dan sampai kepada rawi sampai kepada kita hari ini. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul waribun ma rawa rawiyan faqat. Dia bermaksud ada mursal ialah hadis yang gugur nama sahabat daripada mulut Rasulullah kepada penulis kitab, tidak ada nama sahabat. Sedangkan orang yang pertama dengar cakapan Nabi, sahabat. Bila tak ada nama sahabat, arti gugur satu tangga. Itu hadis yang disebut mursal. Hadis gharib ialah hadis yang rawinya cuma satu orang. Itu contoh saya bawa hari ini bagaimana telitinya alim ulama kita merupakan satu ibadat untuk menapis kata-kata Nabi belum ada direkod di abadi dalam sebuah kitab termasuk Sahih Matan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud. Ini bukan satu kerja mudah. Apatah lagi di zaman awal perkembangan ilmu hadis yang tidak dibantu oleh kecanggihan alat-alat komunikasi bagaimana kita pada hari ini. Semoga Allah merahmati para alim ulama hadis yang telah berusaha sungguh-sungguh menyusun kitab-kitab hadis lengkap dengan nama rawinya sehingga bersambung-sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat digunakan oleh kita pada hari ini. Untuk maklumat bersama bahawa tidak terdapat sehingga hari ini mana-mana ilmu di dunia dapat menandingi disiplin ilmu hadis. Pergilah ilmu mana pun, ilmu nak tulis perkataan Nabi Isa ke dalam Injil, nak tulis perkataan Nabi Musa dalam Taurat, tidak ada penapis seperti ini sebagaimana cermatnya penulisan perkataan Rasulullah dalam kitab-kitab Bukhari dan sebagainya. Dalam ilmu, dalam agama lain tak ada. Lebih lagi dalam cerita-cerita, dalam ilmu-ilmu sains teknologi. Hadirin yang dikasihi sekalian, di sinilah buktinya Islam menitikberatkan kepentingan penyampaian berita yang sah khususnya yang melibatkan agama. Ini ditambah lagi dengan amaran Rasulullah SAW yang menyebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mana-mana orang yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hari ini kita menyaksikan ledakan era teknologi maklumat membolehkan maklumat dapat disampaikan dengan cara yang mudah dan cepat. Sekalipun kita selama ini telah dinafikan hak untuk mendapat lesen radio dan televisyen. Saya mula-mula jadi menteri besar dulu, kirim surat pada Allah Al-Rahman, Tok Mat, Tua Penangan, Tok Mat.
surat minta lesen TV dan radio. Bila saya balik daripada Lebanon, pergi Lebanon sampai ke sempadan Israel, saya tahu orang membawa saya ni ada radio, ada TV. Saya tanya dia, buat macam mana dapat radio? Dia kata, aku bayar £40,000 lesen TV, £30,000 lesen radio. Saya balik ke Kelantan, terus buat surat ke Tok Mak. Surat pun tak jawab, usahkan lesen diberi. Perangai orang Melayu yang tidak bertamadun. Surat tak jawab, daripada MB, bukan daripada orang kampung, MB. Allah. Bodoh orang Melayu. Sebut bodoh. Bukan saja jahil, bodoh. Kita orang Islam ni kalau wisalam, dia wajib jawab assalamualaikum. Ini bukan wisalam, kes surat. Dalam tu ada assalamualaikum, tak jawab. Sekalipun kita selama ini telah dinafikan hak untuk mendapat lesen radio dan TV, alhamdulillah dengan ada internet, laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dapat diakses seluruh dunia dan membolehkan sebarang maklumat dapat disampaikan dengan cara yang cepat dengan hanya menekan butang share dalam Facebook. Hal ini saya mengambil kesempatan untuk merakamkan syukur dan terima kasih atas penyertaan rakan-rakan Facebook saya pada hari ini telah berjumlah 664 ribu orang dari seluruh dunia. Facebook saya sendiri 600 ribu lebih, setengah juta lebih. Doa kerana kita dapat mengadakan radio sendiri hari ini, TV sendiri hari ini. Allahumma lak, saya baca dulu doa ni. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah al-'aliyyil 'adzim. Saya bermakna pada saya minta tuan-tuan semua baca sekali saya. Allahumma lakal hamdu wahai Tuhan, untukmu sajalah puji dan muju tuah. Wa minkal faraju, daripada mulah saja dapat menyelesaikan segala masalah yang kusut. Wa ilaikal mustaka, daripada kamu sajalah tempat kami mengadu. Wa bikal musta'an, lalu kamulah kami memohon pertolongan. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Cuba baca beramai-ramai. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bila kita mendapat penyelesaian perkara yang luar biasa, perlu kita sebut sepatah ucap syukur, terima kasih kepada Allah. Dan satu daripada ucapan ialah ini, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala hawla wala quwwata illa billah. Baca dengan penuh khusyuk tawaduk, dengan penuh ceria, supaya kita sedar bahawa kita hanya manusia maha lemah. Yang maha gagah kuasa ialah Allah SWT. Allah yang maha kuasa terima, ambil peduli, ambil cakna pada kita yang hamba yang miskin ini. Saya berharap dengan perkongsian dalam laman sosial ini, kita dapat sama-sama berkongsi, manfaat demi kebaikan bersama, insyaAllah. Alangkah besarnya pahala yang disediakan oleh Allah sekiranya kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk berkongsi tazkirah satu sama lain. Saling tegur-menegur atas dasar nasihat-nasihati adilun nasihah dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, mandal ala khairin falahu ajru fa'ilih. Mandal ala khairin falahu ajru fa'ilih. Mana-mana orang tunjuk satu benda yang baik untuk orang lain, maka tunjuk dia kepada orang itu supaya dia buat sendiri dah. Hidup kita atas dunia bukan ada pada duit. Hidup kita di akhirat tak bukan ada duit. Mah jokong tak perlu. Dia punya pahala. Pahala kita dapat tukar daripada duit menjadi pahala sekiranya kita buat benda yang serupa dengan kanun Islam. Justru bayangkanlah tuan-tuan sekalian, andainya ruang laman sosial dan internet ini dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang kemudiannya diamalkan, tidakkah ia menjadi saham pahala yang besar si Allah SWT. Dengan jumlah penerima maklumat yang mencapai angka ratusan ribu orang itu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, hanya Allah sajalah yang berkuasa mengajarinya dengan sebab baik ganjaran. Allahumma amin. Bagaimanapun dalam masa yang sama, kita juga menyaksikan ledakan teknologi maklumat ini memberikan ruang juga seluas-luasnya untuk menyebar berita-berita palsu, mendedahkan aib,
menyebabkan fitnah terhadap orang lain. Teknologi super impose, yakni manipulasi gambar misalnya digunakan semaksimum mungkin untuk memfitnah tokoh-tokoh tertentu dengan pelbagai skandal yang mengaibkan. Demikian pula dengan pembikinan video yang kemudian yang disebarkan oleh internet, ia menjadi satu medium utama hari ini untuk menjatuhkan mana-mana pemimpin. Lebih menyedihkan apabila gambar-gambar sebegini dimuatkan pula dalam akhbar-akhbar arus perdana untuk dibaca oleh anak-anak kita yang masih mentah fikirannya. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita sekalian yang hadir bahawa tukang-tukang fitnah dan penyebar aib ini yang sedang hebat beroperasi sekarang ini tidak akan selamat di dunia, lebih lagi di akhirat. Zaman الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. Allah menyebut orang kafir, dia fikir bahawa dia tak hidup balik. Orang kafir Arab, kafir Melayu, kafir mana sekalipun, orang tu fikir bila dia buat sapa dia mati, matilah senyap. Tidak. Qul, hey Muhammad, jawab, bala, tak kena, latubathun, kamu tetap akan dihidup balik. Thumma latunabba'un mimma amiltum, kamu dia akan diberitahu sasa satu-satu perkara yang kamu buat. Dalam ayat lain, asahullah wa nasuh, aku ingat sasa, mung ya terlupa. Ingat. Ini Islam menjaga manusia supaya tidak menyebar fitnah, menyebar perkara dusta, supaya tidak bertembangan akhirat. Masalah akhirat hanya dalam Islam. Dalam nasionalis tak ada sebutan akhirat. Dalam demokrasi tak ada sebutan akhirat. Dalam sosialis tak ada sebut akhirat. Jadi bila orang demokrasi, orang nasionalis, orang komunis, orang liberalisme tak sebut akhirat, maka dia rasa tak ada akhirat. Dunia ni tidak kita buat, orang lain buat, Allah buat. Bila Allah kata aku nak buat, buatlah. Walaupun kita kata tak ada. Bagi tadi belum subuh, waktu subuh kita sembahyang. Dalam banyak-banyak tersebut dalam sembahyang subuh, Allahumma hdina, Allahumma itunya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. Mu, aku minta padamu ni kerana mu buat putusan. Tak ada orang yang boleh halang putusan kamu. Jadi putusan Allah akan buat akhirat tetap akan berlaku. Sebab tu masalah akhirat ni diulang-ulang, diulang-ulang dalam sembahyang kita, dalam tahawuf kita. Sembahyang sunat ada tahawuf, sebut Malik Yawmiddin. Dalam sembahyang jenazah ada tahawuf, sebut Malik Yawmiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Ini dia punya controller dalam nafsu untuk menghalang nafsu buas kita. Sepatutnya kemahiran teknologi yang sepatutnya diguna untuk kebaikan telah tetapi dimanfaatkan untuk tujuan sebaliknya, hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, terhadap satu masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disoal terhadap segala kerja yang kita lakukan. Adakah berbaloi dengan fitnah yang dilakukan di dunia dengan hanya mendapat upah sesen dua, katalah sejuta dua, 10 juta sekali bohong, adakah berbaloi? Padankah? Suara penyair Masih, Syekh Abdul Hamid pernah bermadah, kuburna tubna wa nahnu ma tubna ya laitana tubna min qabli an tubna, kuburna tubna wa nahnu ma tubna ya laitana tubna min qabli an tubna. Kubur kita sedang digali sedangkan kita belum bertaubat. Alangkah baiknya jika kita bertaubat sebelum kubur kita digali. Hadirin sekalian, akhir kata, saya berharap dengan terlancarnya Radio TV Kelantan RTV ini akan lebih membantu untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan program pekerjaan kali Kelantan Darun Naim. Semoga dengan maklumat yang disampaikan ini akan menjernihkan segala kekeliruan yang timbul dan menafikan segala tuduhan-tuduhan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke atas kali Kelantan Darun Naim. Tahniah dan syabas sekali lagi saya rakamkan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan penubuhan RTV ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengirakan amalan kita sebagai kebaikan yang akan diberi pahala besar di akhirat nanti, insyaAllah. Aku lakukan hadiah wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.